Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dimanapun teman-teman berada, kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Well, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku mengunjungi SeaWorld terkini ya 2022. Ini aku visit di bulan September. Nah, di sini tiket masuknya start from 85.000 dan anak di bawah 80 cm bisa gratis. Ini aku datang pas weekday ya. Dan juga pastiin teman-teman harus lihat jadwal feeding time dan juga show time-nya di weekend dan di weekday biar gak ketinggalan. Nah, ini aku karena datangnya siang, jadi ini aku lagi nonton feeding shark. Jadi mau kasih makan ikan hiu. Oh ya, untuk tiketnya teman-teman bisa beli di Traveloka Experience. Nah, dengan teman-teman masukin kode voucher experience Shanti, teman-teman akan dapat potongan 15-20% untuk per sekali transaksi. Dan kode promo ini nggak cuma untuk ke SeaWorld aja, tapi ke semua tempat yang teman-teman kunjungi di Traveloka Experience. Jadi feel free untuk pakai kode promonya ya. Dan ini contoh pemakaian teman-teman kalau mau beli tiket SeaWorld plus Ocean Dream. Dan juga tiket masuk Ancol. Nah, harusnya 150.000, tapi karena pakai kode voucher aku, jadi cuma bayar 120.000 aja. Yang sudah kita tunggu-tunggu penyelam SeaWorld Ancol yang sudah mulai ke atas dari kotak pressure. Aduh, kotak kotak karun ya. Dani. Untuk penyelam SeaWorld Ancol tentunya ya. Wow, penyelam kami seperti yang terlihat langsung digerumuti oleh ikan-ikan hiu yang ada di akuarium. Akuarium agak berat dari baju selam tersebut agak sekitar 10-15 kilogram. Luar biasa ya, penyelamnya agak sulit umumnya. Dan permukaan perkenalkan untuk ikan hiu yang ada di hadapan anda yang sudah menggerumuti kakak penyelamnya. Kasih tepuk tangan lagi untuk kakak penyelam dan ikan hiunya. Luar biasa ya. Dan perkenalkan, nama dari ikan hiu yang sangat besar ini adalah jenis dari Nemrius ferruginosus atau ikan hiu buto. Ikan luar biasa ya. Dan ikan hiu buto ini adalah ikan hiu dengan peringkat keganasan nomor 32 di dunia. Jadi perlu diketahui bahwa di dunia itu 400 jenis ikan hiu para pengunjung ya. Dan yang dikatakan ikan ganas atau pernah menyerang manusia itu hanya 32 jenis saja. Artinya ikan hiu buto ini peringkat keganasan nomor terakhir, nomor 32 di dunia ya. Tapi kalau perlu diketahui juga bahwa ikan hiu buto ini kok makanannya jatuh ke dasar kecil. Membernya gak jatuh kak, aduh. Ambil dulu kak, makanannya kak. Aduh. Kita harus, kakak penyelamnya harus turun dulu untuk mengambil ember makanannya. Karena seperti dilihat ikan hiunya sangat lapar karena terakhir diberikan makan itu 24 jam ya. Setengah 3 sore yang lalu ya, tahun kemarin ya. Dan untuk kita juga para pengunjung SeaWorld Ancol, untuk hiu buto dan di hadapan anda ini tadinya kan ada hiu mancil tadi, panjang tubuhnya bisa mencapai hingga 3,3 meter panjang maksimal ya, kurang lebih. Namun nah, sekarang kita beralih ke spot foto hits dan wajib banget kalau ke SeaWorld, yaitu terowongan akuarium. Nah, di sini banyak banget ikan-ikannya, dan kalau kita lagi lihat ketemu pari itu very very excited karena dia lucu banget dan gede banget. Menurut aku mengajak anak ke SeaWorld nggak hanya rekreasi ya, tapi kita juga mengajarkan tentang biota laut kepada anak kita dan pastinya menanamkan rasa cinta pada laut dan lingkungan sedari dini. Di sini tuh hati jadi tenang banget, pikiran jadi relax karena kita ngelihat indahnya ubur-ubur yang lagi berenang dan juga perubahan warna-warni yang membuat semakin cantik. Rumahnya dialihkan seperti saat ini.
Dah, dadah sama ikan, dadah sama ikan. Dadah ikan. Ini ikan ini. Udah kesini lagi tuh, mau say hi sama ini ikannya. Ikan. Ikan. Wow, besar sekali. Wah, ikannya. Wah. Takut tak virus mukanya. Backlight sih, gak kelihatan. Agar nemplok. Ancol dari aku, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share video ini. Kalau teman-teman suka video ini, thank you so much for watching me. And I'll see you in my next video. Bye-bye.